lebih mungkin minta uang. Dan yang kedua, anak ini terima kasih sampai sambutan-sambutan kami sampaikan kepada dia. Dan dengan ini saya membuatkan. Selamat lu, kasih selamat lu. Ini oh. Kedua dulu baru selamat. Taruh dulu ya. Aku taruh dulu. Siapa lagi ini? Ini kandidat calon-calon pengurus ke depan. Udah pengurus ya. Oke, lupa, lupa. Gantikan dua kali apa itu lah. Mantap. Ya, sukses ya. Selanjutnya sebagai ucapan terima kasih dari kita, kita itu pengurus dan semua member. Ini ada sedikit memberikan kenangan-kenangan kepada panitia. Nah, mungkin sudah dibagikan kenangan-kenangannya. Perintahnya ini harus pakai langsung gitu ya. Wih, mantap. Gak ada ini. Sedikit memasuk panitia. Foto. Nanti taruh di plastik ya. Oh iya ya. Ketua yang pakai kan dan Memakai sempak aja. Umur pan udah. Nanti nggak mau dibubarkan nih panitia, saya panitia. Ah iya. Masih diakuin panitia nih ya. Di rumah yang dipakai. Sedikit saya tambahin. Ojo Mary, tinggal itu. Dan ke depan saya tetap jadi panitia. Iya. Mantan masih. Nanti tak tulis ini lah mantan. Mantan. Jadi memang pengurus yang sekarang ini masih berharap panitia sekarang ini bakalan panitia lagi tahun depan. Wis lawet. Kentenan. Jadi ini sederhana, tapi kita lihat belakang ini, ya ini ucapan terima kasih sudah membantu kita semua bisa sukses menjalankan acara ini sendiri. Dan perlu saya tambahkan, kemarin pada waktu saya trip Sumbar, saya ketemu dengan ketua Kopaja. Jadi akan menjadi ketua dan sekjen saya mewakili pengurus bincang-bincang dengan ketua Kopaja itu. Lanjut Toba. Kalau nanti jatuhnya nanti yang tahun ini di 03, bukan berarti kita nggak mampu, tapi memang kita lebih lembut karena mereka juga mau menunjukkan bahwa seharusnya Sumbar itu sudah dinikmati bagus, tidak seperti yang tahun kemarin. Mudah-mudahan ini jadi, dan ini siap-siap kita mendukung dan memberikan waktu kita untuk bisa ikut. Nanti akan kita itu terus kapan kira-kira rencana kita di bulan Desember tahun ini apa Desember ya tahun ini kalau nggak ada halangan tahun depan kita ya waktu member Sumatera yang tahun lalu bukan untuk panitia lah ketua mantap ketua sih kalian lagi ya sudah punya kandidat bukan berarti yang lain nggak mampu. Tapi yang mereka inilah yang akhirnya mencerahkan. Mencerahkan waktunya, tenaga, pikirannya. Saya pikir itu nggak gampang ya. Maksimal gampang. Dengan kesibukan sehari-hari, harus ngurusi pekerjaan, ngurusi keluarga, masih bisa ngurusi orang camping gitu ya. Nah, saya pikir ini apresiasi lah untuk teman-teman sekalian. Nah, di samping itu... Jadi kemarin itu sebenarnya lebih ke... Ya, dia ada motor yang nyelip. Dia kan beriringan sama kondisi depan. Ada motor nyelip dan tiba-tiba motornya ini ngerem. Jadi kalau dia nggak banting, nabrak dan jepit kondisinya. Jadi dia banting.
nyerem. Alhamdulillah satu pun memang nggak ada yang buka atau spiller atau apa nggak ada. Kira pulba itu nggak balik ya? Kira pulba itu. Sambel. Kira sambel. 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 Satu mobil 4 orang tuh keluar kira berdarah. Berdarah. Panas. Sambel habis. Satu tong. Alhamdulillah ada 2 galon. Pada saat udah mulai kepanasan mati orang. Lagi terima kasih buat umum semua kita sampai ke abang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggal merah ada belum? Kalau kira-kira itu tempatnya di mana? Ya. Hah? Ada masukan kalau satu di apa yang akan menghiau mengkolektifkan tapi paling ada masukan lah kira-kira daerah mana kita yang bisa terjangkau baik kita cara lebih meriah gitu ya lebih banyak gitu ya gitu ada masukan kira-kira mau warga lagi karena kita punya tempat warga di Polha Rambu Merah nah, ini mau mana kira-kira. Semoga menjadi semangat untuk Om Rinaldi dan jangan kendor untuk membawa basuhnya. Nah, takut tuh nih ada opa nih masuk. Masuk opa. Komudin. Masuk. Orang-orang